Oke, kita coba. Main kurung-kurungan kayak gini. Nice. Ya, bisa dong. Bisa kebuka. Macet dia. Ya, nggak bisa dia. Aduh. Aduh. Yo teman-teman, kembali lagi dengan Acik Gamespot, gaming channel ultrawide pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, lampunya kedip-kedip. Langsung aja kita bermain Infliction ya. Continue. Oke, teman-teman, sebelum aku melanjutkan gamenya, aku mau bilang makasih dulu untuk semua teman-teman. Karena baru kali ini juga aku ngerasain channel aku itu subscribernya naiknya pesat banget ya. Dari biasanya hanya nambah 1, 2, kadang sehari minus 1 ya. Tapi terakhir-terakhir ini ya bertambah 20, 30. Oke, gamenya dimulai. Gak apa-apa, lanjut aja ya. Jadi aku benar-benar terima kasih untuk semua teman-teman yang ngedukung, terus kasih semangat, doain biar channel ini maju. Dan juga ada yang sudah mampir ya, bersedia mampir ke sini, subscribe, like, bahkan ada yang membantu share ya. Bantu share, padahal ya masih channel kecil ya, dia sudah mau bantu share. Aduh, aku dari lubuk hati aku benar-benar terima kasih untuk semua teman-teman. Karena dukungan teman-teman lah aku jadi lebih semangat main game ini ya. Oke, kalau mau disebutin satu-satu tuh ya ada Bang Prohol, ada Zalpa Ulia, ada Abang Han ya, Klaser, Senpai Panda. Ya, terus Iron Gaming juga, Hansman 05 ya kalau nggak salah. Dudi Purnama ngasih trik-trik untuk main game Infliction ya, caranya katanya dipakai flash ya, kita coba ntar ya. Terus ada Blades GT, terus ada Ari Pratama, ada Asha Mansur ya, Mansur. Tulisanku jelek padahal aku udah catet ya. Oke, ada Andi Sabar, Legawa siapa nih ya? Legawa Desta ya, Bang Zen, Noval Syah, Nabila Monster 198, Aziz VJ, Mr. Gaming, Fikri Carloza, Name SS, Hendy Saputra, dan juga Galaxy Hades yang dari awal sudah nemenin aku. Jadi ada mungkin salah sebut nama, aku mohon maaf ya. Dan beberapa nama yang nggak aku sebutin juga seluruhnya, aku juga mohon maaf karena ya keterbatasan waktu juga ya. Nanti aku sebutin lagi semua teman-teman yang sudah ngedukung channel ini. Baik baik ini disebutin atau tidak disebutin, aku ucapin terima kasih banyak. Ya, semoga rezekinya juga dilancarkan dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Oke, langsung saja kita bermain Infliction part 6 ya kalau nggak salah ya. Oke. Kemarin kalau nggak salah aku kepentok di ruang ini ya, ruang kayak rumah sakit itu ya, hospital kayak gitu ya. Oke, dan aku lupa bagaimana kita turun kembali ke ruangan itu. Wajah. Oh iya ya. Kaget. Oke. Okay. Ya lupa aku ya, kemarin kan kita jalan maju langsung maju lanjut ke sini ya. Oke, okay, langsung aja. Ini kemarin kita sudah duh suaranya. Duh. Oke, okay, ini ada ventilasi juga ya kayaknya ya. Bisa didorong nggak ini? Aku baru lihat juga di bawah sini ada ventilasi ya. Oke, okay, nggak bisa ya kayaknya ya. Oke, okay, langsung aja. Kemarin ini kan kita sudah cek. Waduh, kecilin dikit ya volumenya ya teman-teman. Mohon maaf sekali, karena aku takut juga ntar aku jantungan ya. Aku nggak bisa, nggak bisa main game ini lagi ntar kalau aku jantungan. Oke, coba kita memasuki ventilasi yang kemarin kita gagal. Dan aku nggak tahu ini kita harus ngapain dan kemana. Tapi kita coba aja ya. Siapa tahu ya ada progres ya dari terowongan ini ya. Kemarin ada bapak-bapak bontet sekali perutnya ya, bawa pedang, pisau potong ya, pisau daging, dilempar langsung ke kita ya depan itu ya. Dan aku nggak tahu caranya, kata teman aku dicoba flash kamera kayaknya nggak bisa ya. Bukan hunting ini mungkin ya kan. Aduh, bener kan. Aduh. Oh, bisa. Oke, okay. Oh, bisa sembunyi teman-teman. Aku baru tahu juga.
tapi nggak tahu nih sampai kapan kita harus di sini. Oke, nggak bisa pakai kamera, padahal aku mau coba foto dia. Dan apakah kita oke, kita pakai foto. Oke, nggak ada petunjuk lain. Gelap banget, sumpah. Aduh, apa yang gua pinjam? Aduh, suaranya. Wow. Dia datang lagi. Waduh, gimana nih? Aku nggak tahu ini. Sumpah nih, aku benar-benar nggak tahu. Halo, Pak. Aduh, perutnya besar banget itu. Makan manusia itu pasti. Oke. Dah, dia datang lagi. Kayaknya nggak bisa ini. Aku nggak tahu. Aduh, gimana ya? Kamera nggak ada. Flashlight. Kita nggak bisa pakai ya? Inventory, plenty flashlight, kamera, tuh foto observer, keycard, wedding veil. Kayaknya nggak ada ya. Ini nggak ada jalan lain ya. Ventilasi yang sebelah sini nggak bisa di... Ini ya. Mungkin ada lampu di sini. Oh iya, bener. Ya, bener. Wow. Apa bisa lewat dari sini? Oh, bisa ya. Tapi ini tembusnya kemana? Oke. Ruangan yang berbeda ternyata. Apa yang ku tekan? Aku nggak tahu fungsinya untuk apa. Oke. Si gemuk ini lagi. Aduh. Dia lagi potong daging itu. Daging apa itu? Daging celeng kah? Gak kelihatan dari sini. Aku bingung mau kemana. Sumpah. Door control. Oke. Ntar kita bisa lari ke ventilasi itu ya. Nah, dia datang. Aku takut dia lempar ini ya. Aduh, ini. Dia lempar pedangnya ya. Pedangnya, pisaunya ya. Bahaya benar itu. Serem. Oke. Aku nggak tahu ini kemana. Cuman kayaknya ini satu-satunya jalan yang paling aman. Oke. Caution. Oke. Berbahaya. Main kita aktifkan ini. Oh, genset. Oke, generator ya. Mungkin ini untuk menyalakan lampu biar si perut buncit itu lari. Aduh. Ya, mati kita. Aduh. Reading journal and taking photo progress or guidance. Oke. 95 deaths. 60% of those were alcohol related. Kaget bener sumpah. Tiba-tiba di depan kirain aman. Aku nggak tahu itu habis dari situ kita harus lari kemana juga nggak tahu. Oke, kembali ke sini. Kayaknya ini baru kalah ya kayaknya ya. Ngulang lah itu, bukan progres ya kayaknya. Tapi aku nggak tahu genset yang kita hidupin tadi apakah masih dalam kondisi menyala atau harus kita mengulang lagi. Oke, di sini bahkan ada perubahan dimensi. Kalau nggak kaget lah gitar. Kita coba ke depan ya, bukan ke tempat yang tadi. Aku nggak tahu apakah ada jalan lain selain. Wow, suaranya. Coba kita foto dulu, coba tahu ada petunjuk. Ayo cepat. Lama banget keringnya. Tanas Aslium. Lavator.
Ini lift ya. Oke. Ini nama ininya ya. Nama ruangan-ruangannya. Oke, nggak ada. Launch. Kita coba aktifkan. Maximum security. Oh, ada suara yang tidak mengasihkan di sini. Kok nggak ada ya? Ada efek ya? Kayaknya nggak bisa ya. Oke, okay, berarti memang ruangan ventilasi yang tadi ya, tempat jalannya, satu-satunya jalan. Ini nggak bisa. Dan musiknya kok serem banget musiknya. Aduh, macet lagi nih pintu. Kurang dikasih minyak mungkin. Oke, okay. Teman-teman, aku nggak tahu ini kelanjutannya bakal gimana. Oke, okay. Kita sudah sampai. Ah, belum. Oke, okay, kita turun. Oke, okay. Kayak suara ini ya, kayak suara apa, daging bonyok gitu ya. Oke, okay. Masih ada si gemuk itu. Kita nyalain lampu. Wah, dia ngejar. Cepat. Oke, okay. Oke, okay, kita coba ke. Aduh, mana ini? Kita ke arah belakangnya. Tempat ventilasi. Ventilasi di sini ya. Gue nggak tahu ini dia terhubungnya oh ke sebelahnya ya. Ini pintu mana yang kebuka, pintu mana yang ketutup? Oke, kita coba kembali ke tempat tadi. Oh, tertutup. Oh. Jadi nggak tahu fungsinya ya. Kalau cuma nutup jalan itu sih kayaknya nggak terlalu. Coba kita tes. Apa benar tombol tadi, switch tadi untuk membuka tutup terowongan ini aja? Ya hanya ventilasi ini ternyata. Oh, aku tahu. Jadi kayak dikunci mungkin ya, dikurung ya. Oke. Okay. Hello. Anybody here? Oke. Okay. Kita kunci, oke, aku paham. Karena switch tadi itu untuk mengunci dia ke ruangan sebelah. Pasti itu. Oke. Dia pasti kepancing. Dan, kunci. Nice. Kasihan deh lo. Ah, gak bisa dia. Cepet dikit. Ntar bisa hancur lagi. Aku gak tahu ya. Wih, serem banget ini boneka. Kasih ventilasi. Oke, gensetnya ya kayaknya ya. Oke, gensetnya dulu mungkin. Oke, dia marah kayaknya. Dia ketok-ketok pintunya. Oke. Nice. Genset sudah hidup. Dan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan di sini. Mudah-mudahan gak ngagetin lagi. Oke, terdengar suara ketukan dia, berarti dia masih terkunci. Ya, jebakan tikus kita berhasil. Jebakan tikus. Oh, iya. Mungkin ke sini ya. Tapi kita coba cek dulu, apakah di dalam nggak ada sesuatu item yang bisa diambil. Wih. Ini kayak apa gitu ya. Kaki ya, ya ampun. Ini pemakan manusia nih. Aduh. Oh, efek pijak belingnya ya. Au. Kakiku sakit. Oke. Okay. Ini elevatornya. Oke, okay, bisa.
Oke, ini terkunci, berarti memang benar hanya di sini kita bisa masuki, tutup. Nice, ada progres kita ternyata. Oke, okay. Up. Oke, okay, kita naik ke atas. Oke, okay, ini aku baru pertama kali naik ya lift yang model kayak gini ya. Tapi di luar negeri setahu aku banyak ya lift yang kayak gini ya. Biasanya sih di gudang-gudang ya, di tempat yang bukan tempat yang bagus lah. Ya kayak ya apartemen yang murah ya, rumah susun pakai ini semua. Tapi kalau kita sih nggak ada. Fotonya serem banget. Oke. Ah, tembus ke sini. Aduh, serem banget ini gambarnya. Oke. Foto. Nggak ada. Ini yang buat serem ini. Serem banget ini gambar ini. Aduh, dicakar-cakar. Oke, nyalain. Aku mau ngetes apa? Ntar ingat atau enggak? Ya, sadar atau enggak, masih kepikiran atau enggak, mau fotoin wanita yang suka ngejar itu ya. Soalnya kata Bang Dudi ya, namanya Bang Dudi ya katanya, coba aja Bang, fotoin. Siapa tahu memang dia takut sama flash ya, lampu ya. Masuk akal sih, masuk akal. Ntar kita coba. Mudah-mudahan ya, kalau inget ya. Kalau kepikiran ya, takutnya sih aku langsung lari. Oke. Masih aman di sini. Wah, merah banget. Wah, langitnya merah banget. Ada lampu switch. Oke, lebih terang, lebih bagus. Oke, kita ngecekin satu-satu lagi mau nggak mau. Ada nggak item yang bisa dijadikan petunjuk kelanjutan dari ceritanya ya. Oke, asik banget ini review rumah ya. Oke, guys, di sini aku ada banyak makanan kaleng. Ya, ini untuk bayiku. Ini untuk ya, ini kalau aku lapar biasa makan chips ini ya. Dan juga ini untuk nah ini ya. Ini kacang merah untuk diet aku. Ini juga. Dan ini ya, ini sama untuk kalau aku lapar tengah malam. Ya, ini kalau nggak salah bumbu-bumbuan ya di sini ya. Oke. Okay. Nggak ada lagi yang bisa diperlihatkan. Ya, ini untuk cuci piring. Oke. Okay. Nah, ini untuk makanan doggy aku ya. Namanya Mickey ya. Beneran aku ada pelihara anjing namanya Mickey ya, tapi tipenya Shih Tzu ya. Oke, okay. Ini pedang, pedang. Pisau ya. Landep. Oke. Okay. Anjing yang digambar itu jenisnya Pom ya. Pomerian ya. Bagus itu ya. Temanku ada anjing Pomerian. Tapi kalau aku sih peliharanya anjing Shih Tzu ya. Oke, okay, ini. I'm so sorry for everything that's happened to you. Oke, okay, ini ya. Kayaknya ya. Memory unlock dapat. Oh, oke, okay. mungkin dia akan datang. Kita siap-siap foto. Oke, okay, pindah posisi kita. I'm running away with my boyfriend and I won't be coming back. I'd be safer living on the streets than I am. Yang dimakan serem banget. Kayak di belakangnya ada sesuatu. I'm old enough now to understand that none of this is normal. Maybe we'll see each other again someday, but I never want to see him again. Oke. Foto. I do love you. Di dunia nyata katanya sih kamera bisa. Oke, kok gelap sendiri gambarnya? Ngehang ya? Wah, jangan ngehang dong. Tolong dong. Iya, enggak. Oh, kok ada telepon ya? Oke, kita foto. Kita lihat. Oke, enggak ada petunjuk. Next saja, maju. Ruangan sebelah. Nice, kekunci. Aku suka ruangan yang terkunci. Gak capek-capek lagi jadi kita ngeceknya. Oke, suaranya berubah. Kamera standby. Oke. Wah. Dari mana itu suaranya? Waduh, ada tangan. Ada. Hah? Apaan itu tangannya? Tangan kita sendiri ya? Oke, kita foto, kayaknya ada tulisan di sini. Oh, jeez. Oh. Bener. Tapi nggak ada hasil kamera fotonya. Dan nggak bisa, di foto nggak bisa. Macet. Macet ya, tapi dia juga nggak bisa. Oh, bener ya. Oh, ampun. Ampun.
Oke, ada suara kamera kita. Apa yang terjadi? Nice banget eksperimennya ya. Karena ya walaupun tetap ketangkep, tapi ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan ya. Ternyata dia kayak stuck gitu. Oke. Tapi nggak bisa di foto loh. Sudah klik. Nggak kejepret-jepret dia. Dia kayak masih macet kayak gitu ya. Ya makhluk astral ya. Ya bisa mempengaruhi sinyal elektromagnetik ya. Wih, kayaknya. Oke. Di sini tadi nggak ada apa-apa. Aku heran banget kalau di sini kok dia langsung berubah suaranya. Kayak ada sesuatu di sini. Nah, kan ada lagi kan? Oke, kita foto. Dapat nggak fotonya? Cepet dong. Ya, keburu ditangkep dah. Baru mau gini-giniin fotonya. Oke, kayaknya kita nggak boleh ke ruangan itu ya. Kita cek ke ruangan lain dulu. Ya, coba-coba ya tadi ya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa diambil ya. Kita curi ya. Kita bawa pulang. Untuk pesugihan. Oke. Ya, teman-teman nggak boleh lah ya. Ngambil barang-barang yang tanpa seizin kita ya. Apapun bentuknya ya. Kita takutnya itu walaupun bukan barang teman kita. Siapa tahu itu barang punya milik makhluk astral. Ya, berbahaya. Oke. Oke, masih terdengar suara lagunya agak berbeda. Tapi aku nggak tahu apa dia bakal nyerang kita juga atau nggak. Kan ada suaranya beda. Kan? Oke. Aduh, aku nggak sempat lagi lihat fotonya hampir. Aduh. Nggak ada yang bisa diambil ya? Oh, ini. Kenangan ya? Es. Ini sama ya. Oke. Okay. Aduh, di mana nih? Kalau stuck kayak gini. Oke, enggak ada. Bahaya banget ini. Apa ini tadi ya? Sudah foto tapi enggak berani dilihat hasilnya. Oke, okay, aman kayaknya sini. Aku takut kalau keluar dia datang dari sana. Enggak ya, aman ya. Ah kan, ah kan, ah kamu ngilang kamu ya. Oh benar ngilang teman-teman. Kalau nggak ngagetin sih nggak masalah kalau aku. Aduh gimana nih progresnya aku nggak tahu. Aduh apa jalan maju terus aja ke depan, ke kiri, ketangkep kanan, ketangkep. Dia datang ya. Object of interest will flash, letting you know the special this object may unlock a memory prophetically. Di sini juga nggak ada. Oke, kita tutup dulu. Nah kan, muncul suara dia. Ini nggak ada item yang penting ya. Astaga. Oke, dia mendekat. Ya, dia di sini. Oh, kayak gitu. Dia tutupkah pintunya? Oke. Okay. Aduh. Tutup. Oh. Oke, okay, dia enggak bisa buka. La 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 la. Langsung ditutup ya, Kak. Mungkin ya pintu yang sebelah situ ya. Oke, okay, kita coba. Main kurung-kurungan kayak gini. Nice. Ya bisa dong, bisa kebuka. Macet dia. Ya nggak bisa dia. Aduh.
Di foto ngilang dia. Bisa kayak gitu. Sian banget. Sian banget lu bro. Ngelawan gua soalnya. Wah ganja Adam. Ada. Tuh kepala gua. Aduh. Aduh dipijak aduh. Neraka jahanam, aduh. Aduh. Ini sampainya sini. Oke. Oke. Dia kamera. Kamera sudah standby. Mudah-mudahan dia datang, kita jepret musnah dia ya. Oke, nggak terlihat. Oke, masih nggak bisa. Belum ada. Well, ya kalau kameranya cepet ya, bisa jepret berkali-kali ya. Tapi kadang pas kalau dia datang, kayak nggak bisa dijepret gitu ya. Oke, mungkin kita tunggu sampai tenang dulu suaranya. Tak fotonya sampai berapa lembar ini. Oke. Tidak ada petunjuk lagi teman-teman. Kayaknya dia nyari kita ya. Nah benar. Oke suaranya sudah tenang. Kita coba kesini. Oh, ruangan. Oke, tutup. Ada dia lagi. Oke. 12th of April, 1996. Unlock memory. Oke, bagus. Ada petunjuk. Oke, ada kayak kartu ini ya. So shocked when I asked him to come back to the cabin. Prakarya ya. Maybe try to move past everything and start over. Oke, ambil. Last time we were at the cabin, it was so romantic. Nggak bisa di... Take foto. Akhirnya teman-teman, aduh, mungkin sekitar 10 kali udah ngulang. I'll try anything to end this nightmare. Oke, ini mungkin. Once we got there, he just started babbling. Dan ternyata memang benar dia takut sama flash lampu dan itu si wanita itu ya. Oke. I want him to get help, but I'm scared. Oh, ini ya kayak seni ini ya, yang kertas dilipat terus pakai tinta ya. Hasilnya ya, oke. Dan ternyata memang hantu itu takut sama sinar kamera. Tapi memang kita harus sembunyi juga ya. Tapi ini kok ada yang aneh ya. Oh iya ya. Iya ya, beda ya gambar tulisan yang di sebelahnya ya. Oke, itu mata gelas. Mata gelas. Oke. Ini apa tadi ya? Ini ya? Cek dulu. Kayaknya disuruh nyamain ya, nyocokin ya. Tapi ternyata kamera ini nggak bisa terus-terusan ya, jepret si hantu itu ya. Harus ada jeda ya. Kayak dia... Oke. Ini gimana ini ya? Oke. Bawahnya aku lupa. Apa benar atau enggak ya? Gelas ketiga. Oke, ini benar ya. Ini ya. Oh ya, kebuka. Nice. Oke, akhirnya ada progres juga game ini. Sumpah dah. Jadi standby kamera ya. Oke, makasih teman. Mas kak ya kak. Oke, ada bayangan Mas Budi ya, ngasih info pakai kamera ya. Ternyata memang benar pakai kamera. Dan kalau nggak dikasih tahu, mungkin aku nggak bakal bisa ngelanjutin episode ini ya. Oke, ada suara. Makin seram. Oh, ini musiknya ya. Nggak bisa matiin lagi. Ya, aku beli buat lah.
bisa dibuka. Ini nggak bisa matiin ya, serem banget soalnya. Oke, jepret dulu. Tahu ada petunjuk? Oke, nggak ada. Langsung. Ini ruang operasi. Oh, oke, ada bayi. Ngadepnya ke sana lagi. Taruh di foto, ngadepnya ke sini. Oh, enggak ya. Oke, enggak ada petunjuk lain. Oke. Wah, sama nih Little musik. Michael. Oh. Ada suara orang ya? Little Michael. I'm still not used to the name, but it's starting to grow on me. Oke. Perfect. Oke, suara bayi. Oh, ini tempat persalinan ya. Oke. Okay. Serem banget sumpah. Ini apa ini? Pipa kok. Aduh, serem banget. Suaranya. Wow, 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 wow. Tempat pembuangan sampah ini. Ini bayangan si gendut itu ya. Tapi kok nggak bisa masuk kita ya? Itu tangannya panjang banget. Oke. Kita play semua aja suaranya. Serem banget sumpah nih game. Astaga. Oke, ini video kematian yang kemarin ya. Ya benar. Suara yang mengerikan. Oke, telepon zaman dulu. Oke, teman-teman, makin menegangkan game ini karena kita tahu ya, ternyata hantu itu bisa diusir ya. Kalau nggak bisa diusir sih enak sebenarnya, kita ngikutin aja. Oke, kayaknya ini tempat pesugihan ya. Bener, tempat pesugihan. Ini aja dulu lah, kita dapat item. Oke, ini kaleng isi jeroan kayak biasa. Kayak ada suara rantai ya. Ini. Nah, kan balik lagi ke sini. Ngagetin. Oke, peralatan operasi kayaknya. Dan aku nggak tahu kenapa kita kembali lagi ke sini. Apakah ada petunjuk? Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya kita harus maju. Oke. Ini ngulang lagi ya atau gimana nih? Kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah, udah jauh-jauh ngulang lagi. Karena kita cara kita ke sana pun kita nggak tahu, ya. Oke, foto kemarin ya. Kita ambil fotonya. Ini gak ada petunjuk. Oh, ada topengnya nih. Oke. Ada sesuatu yang bercahaya. Ini balik topeng ini, gak ada juga. Oke. Nice, kekunci. Ke atas. Wah kan. Aduh, kemana ini? Waduh, dikunci kita. Oke, aku nggak tahu ini. Kita dilempar kemana-mana. Serem banget ini. Oke. Kita foto dulu coba. Ada sesuatu yang nampak? Nggak ada. Bisa buka sini ya. Oke, kita buka. Oke, ada mesin tik. Gak ada petunjuk. Kalau kita foto. Oke, kita naikin dikit volumenya. Biar serem. Oke, gak ada. Di laci mungkin.
Oh. Bisa diambil? Oh, nggak bisa diambil ya. Oke, kayaknya tutup dulu aja. Oh, bisa di Oke. Apa ini? Oh, mungkin ini ya. Nice. Oke. 10 kiri, 50 kanan, 5 kiri. Oke. 10 kiri. Kayak gini ya. Gak tau juga sih, aku belum pernah pakai barangkas kayak gini. 10 kiri. Terus 50. Oh, salah, kebalik. Ke sini. Baru sini ya. Mana sih? 10 kiri, 50 kanan, 5 kiri. Oke. 10 kiri. Sini ya, ke kiri berarti ya. Benar kan? Coba kita tes ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada hantu yang ngejar. Oke, 10 kiri, 50 kanan. Putarannya jauh juga kayak gini. Oke. Terus 5 kiri atau kebalikannya ya. Oke. Aku nggak tahu ini ke kiri kanan nih, soalnya aku tekan A udah beda putarannya ya. Oke, nggak bisa ya. Oh, reset. Oke, reset. 10. Oke, reset lagi coba. Ke sini kayaknya. 10. 5. Oke, harus pas ya. Nice. Oke, kebuka. Oke, dapat apa ini? Wah, foto nenek-nenek. Emaknya mungkin ya. Oke, ambil. Oh, oke. Oke, kembali ke ruangan pertama dan jepret. Jepret. Enggak bisa. Aduh. Aduh, dibunuh kita. Kayaknya bukan kalah ya, soalnya kita foto nggak bisa ya. Kayaknya sih ini progres ke apa? Kelanjutannya ya. Oke. Kita lihat coba apakah memang kita kalah. Suara siapa ini? Tapi dia nih suara ini kasih petunjuk sebenarnya. Oke, suara kesedihan si wanita itu lagi. I am alone. I wish my little girl would come home. I can't just leave him like this. Suara cowok. Oke, tersadar kita. Oh ya, yeah. Oke. Okay. Kita lihat apakah kita ngulang lagi? Kan sulit membedakan antara kalah atau oh ya yeah, benar ya. Burn the items. Oke, okay, berarti ini apa? Berhasil ya kita tadi ya sampai dapetin Leontin ya kayaknya ya. Oke, okay, teman-teman untuk episode Infliction sampai di sini dulu. Jangan lupa komen ya, like juga videonya, terus juga kalau bisa share ya ke teman-teman ya. Oke, biar kita tahu kelanjutan Infliction berikutnya ya, gimana kelanjutannya. Entah kita bakarnya, mungkin di bawah ada tungku api itu ya, mungkin ya, cuman aku nggak tahu. Oke, next part berikutnya aja ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!